Menyaksikan momen burung pleci memberi makan anaknya yang baru menetas merupakan pengalaman yang mengharukan dan penuh makna. Kehangatan dan kasih sayang yang ditunjukkan oleh sang induk burung terhadap anak-anaknya adalah bukti nyata dari naluri keibuan yang kuat di alam. Burung pleci, meskipun berukuran kecil, memiliki naluri keibuan yang kuat. Mereka dengan telaten dan penuh kasih sayang merawat anak-anaknya yang baru menetas. Proses memberi makan anak-anaknya melibatkan beberapa tahapan, mulai dari mencari makanan yang tepat hingga memasukkannya ke dalam mulut anak-anaknya. Makanan burung pleci yang baru menetas biasanya berupa serangga kecil dan larva. Induk burung akan mencari makanan yang bergizi tinggi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi anak-anaknya. Perawatan burung pleci, terutama yang memiliki anak, sangat penting. Pemberian makanan yang tepat dan lingkungan yang bersih dan aman merupakan faktor penting dalam menjaga kesehatan dan kelangsungan hidup anak-anak burung pleci. Melihat momen seperti ini dapat mengingatkan kita akan pentingnya merawat dan melindungi makhluk hidup di sekitar kita.